di channelnya Indri Yunianti. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat nastar. Yang pasti ini adalah nastar yang lezat dan lumer di mulut ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk langsung saja subscribe dan juga like video saya ini. Dan juga boleh komen ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada video terbaru dari Indri Yunianti, kamu bisa langsung menontonnya ya. Baiklah, bahan-bahannya bisa Anda lihat di sini. Ada tepung terigu, ada butter, ya, ada butter, ada margarin, ada telur, gula halus, dan juga susu, susu bubuk. Jangan lupa tepung dan susu harus diayak terlebih dahulu. Dan di sini juga ada selai nanas yang nanti saya kasih resepnya ya. Baik, kita akan mulai untuk membuat nastarnya. Masukkan butter, margarin, gula halus, dan telur. Lalu kita mixer selama paling lama 2 menit saja ya. Dan dengan kecepatan rendah. Tepung dan susu jangan lupa diayak terlebih dahulu. Lalu diaduk balik menggunakan spatula. Hingga rata. Mixernya jangan lama-lama ya. Paling lama hanya boleh 2 menit saja. Sudah. Sekarang kita bulat-bulatkan. Kita bentuk sesuai yang kita mau. Saya akan membuat kue nastar bentuknya daun. Kita pulungin dulu, kita kira-kira aja ya. Kita bulatkan lalu kita pipihkan. Masukkan nastar yang udah dipulung.
lalu kita bentuk daun. Nah ini ya, nastarnya udah jadi, bentuknya masih sedikit amburadul, gak apa-apa ya. Ini dipanggang dulu 160 derajat selama 15 menit. Jangan lupa ovennya harus sudah panas terlebih dahulu ya. Setelah 15 menit kita oles dengan kuning telur, baru kita masukkan lagi dan dipanggang lagi 15 menit atau sampai matang ya. Nah inilah nastar yang sudah matang ya. Dan baunya, wangi batonnya tuh harum banget. Kita coba makan ya. Coba. Nikmat banget. Wangi, lumer di mulut. Ya. Empuk, lembut. Semua rasa nikmat ada di sini ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk langsung saja bikin sesuai dengan resep yang nanti saya share ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk langsung saja subscribe dan juga like video saya ini. Dan nyalakan loncengnya ya. Jadi kalau ada video terbaru dari saya, kamu bisa langsung nonton. Oke, terima kasih banyak. Selamat makan.